Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ade Ferendi. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial terkait cara print Excel menjadi full kertas ya. Yang mana kadang kita ketika mencetak lembar kerjanya hanya separuh ataupun tidak terlihat untuk layar lembar kerjanya secara full ya. Jadi kita langsung saja ke lembar kerja Excel-nya. Nah, yang pertama kita akan langsung saja ke menu file, lalu kita ke print. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, kalau kita tidak mengatur cara printnya. Jadi kita lanjut saja ke balik lagi ke lembar kerja ini. Nah, cara pertama kita akan buat aja langsung di sini, kita drag semua sampai full di area yang ingin dicetaknya. Lalu kita masuk ke print atau di tag layout, kita atur saja ini set print area. Nah, seperti ini nanti akan muncul garis tepi sesuai yang kita blokkan, atau bisa saja kita tarik dari sini, kita klikkan di tag grid preview, ada di kanan bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum satu halaman, kita tinggal tarik aja ke kanan. Nah, nanti akan tuliskan page 1, maka akan tampil satu full halaman yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita cetak. Langsung saja kita ke menu file, langsung kita ke print, nanti akan tampil seperti ini. Nah, gimana caranya agar layout tampilan ini di rata tengahkan? Kita langsung saja ke sini, ini kita ganti dengan angka 1 agar maksimal untuk layout tampilan cetaknya. Coba kita langsung naik ke margin, ini kita atur lagi dan dikecilkan, dikecilkan, ini juga kita kecilkan, ini juga kita centang agar di tengah-tengah ya ininya. Ini perbedaannya di sini, dan di sini ada gerakan dari layout ke gambar yang ingin dicetaknya. Ini seperti ini juga horizontal, ini agak ke kiri, ini ke kanan. Oke, coba kita ketikkan oke. Nah, dia akan tampil di bawah ataupun rata tengah sesuai apa yang kita perintahkan ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan, kita clear konten dulu ya di sini, clear print area dulu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga kita gunakan, kita blok di sini tanpa menggunakan ini atau tanpa menggunakan print area. Langsung saja ke file, langsung print. Nah, ini kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, langsung saja atur untuk print areanya. Nah, di sini ada print selection, kita pilih saja langsung print selection. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, sesuai yang kita blokkan. Di sini tinggal kita atur untuk jenis kertas yang kita
inginkan. Nah, ini untuk kategori portrait dan landscape-nya. Nah, kalau landscape seperti ini, nah, kalau portrait seperti ini. Oke, langsung aja ke sini. Nah, di sini ada yang namanya widget one page. Nah, yang mana kegunaannya untuk mencetak satu halaman saja. Oke, kita langsung aja ke lagi ke active sheet. Nah, akan seperti ini. Kita juga bisa atur dari sini ya, page setup. Kita langsung saja ketikkan di sini satu, atau kita ambil lagi ke sini, kita atur lagi. Nah, seperti ini, ditarik ke kanan, ke kiri. Ini kita tarik ke kiri atau ke atas maksud saya. Nah, seperti ini hasilnya kita tunggu. Mungkin untuk tutorial cara print Excel full kertas seperti ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.